Lihat dulu, lihat ya. Ada apa? Ada apa nih? Ini ada apa nih? Pak, udah. Stop. Kenapa stop. Ini? Ada apa? Kurang ajar gimana? Ini yang dipotong tadi. Ini katanya poster ini diajak aliran sesat. Oh, aduh. Ini yang foto tadi istrinya yang nambungin foto teh. Yaudah. Aduh, Ustaz Jamal. Diam kau. Ini berarti aliran sesat ya. Katanya maksa-maksa Pak Ustaz ini untuk masuk aliran sesat. Ikut ada tuh. Astagfirullah. Kenapa Anda gebukin? Dia ngeyel kamu. Ya pasti enggak mau. Suruh. Ayo. Sini, Pak Ustaz Jamal. Aman, sini. Awas ya, Jamal. Kenapa itu? Ha? Kalau orang gak mau, jangan dipaksa kau. Udah pulang aja, besar. Dek itu seorang ustadz, guru ngaji. Ustadz. Mau ngomong apa enggak? Guru ngaji gak boleh kayak gitu. Ngajarin anak-anak yang baik. Gak boleh. Anda ini. Gak boleh. Kalau orang gak mau, jangan. Gak boleh menjelek-jelekan orang. Gak boleh. Kayak gitu gak boleh maksa-maksa barusan kayak gitu ya. Iya, apalagi sambil dipukulin. Iya, ini maksa. Untuk ketemu. Anak-anak siapa? Santrinya mungkin. Oh, mungkin santrinya. Kan itu, saat itu guru ngaji. Iya, guru ngaji itu. Astagfirullah. Kau orang sesat kau. Ngapain ada di sini kau? Kau saya di sini. Kau bukan orang sini. Setahun. Datang dari jauh ke sini bikin mengacau. Emang ini rumah apa? Pendatangnya? Pendatang ini. Tadi kata istrinya pas tadi nemuin foto teh. Oh iya. Untung dilihat dulu barusan. Iya benar itu ya Ustaz Jamal ya. Benar. Kasihan. Dari kapan itu digebukin? Mana barusan Ustaz Jamal barusan mana? Mana? Siapa lagi ini? Siapa lagi? Mana Ustaz yang barusan? Siapa lagi lu? Hah? Anda ini pakai peci celana kotor-kotor ini. Astagfirullah, dari mana? Dari mana lu? Habis dari sawah. Saya habis ngejar-ngejar ke sawah ustaz yang lainnya. Ngapain dikejar-kejar? Bakalan saya bawa dan sekap. Jika tidak ingin mengikuti ajaran saya dan mensiarkan ajaran-ajaran saya. Ajaran saya yang nomor satu. Makanya saya curi dan sekap tokoh-tokoh utama yang ada. Antesan yang barusan ini lagi mukulin-mukulin itu ngejak. Maksa ngejaknya. Saya ngajak kok kayak gitu. Sampai ke kebun-kebun kotor-kotoran gara-gara ustaz yang mempermainkan saya. Ya pastilah kalau Pak Ustaz itu memang punya pikiran. Memang sudah matang keimanannya. Ya pasti gak mau diajak sama kalian. Iya. Lebih baik dipukul ini daripada harus masuk ajaran sesat kayak gini. Lihat kotor ini. Karena saya. Jangan saya habis ke kebun. Terserah, ngapain ngejar-ngejar orang kalau nggak mau ngapain dikejar? Ya, ngapain dikejar? Wayang tadi. Mana itu? Suruh pulang. Istri nyari. Pulang. Senangnya saya sudah capek-capek menangkap dia. Anda main enak-enaknya membebaskan. Menangkap. Emangnya ayam ditangkap? Kalau marah ini sama yang jaganya tuh kenapa dilepasin gitu? Lepasin. Nah, gitu. Ya, betul. Anak buah. Gak bener menyiksa orang juga. Oh, ini gubesnya. Gurunya ini. Gubes bukan. Saya ketuanya. Oh, ketua. Kalau yang kemarin gubes. Oh, iya, betul. Ketua. Bisa dipanggil ketum. Oh, ketum. Iya. Wah, luar biasa. Ketua umum. Berarti ada ini banyakkan dong. Saya banyak.
Ya. Dan saya sengaja culik toko-toko, lalu saya interogasi siksa di sini jika dia tidak mau dan menuruti kemauan saya mengajarkan keilmuan-keilmuan baru saya. Karena keilmuan baru saya harus menguasai semua Nusantara ini. Harus menyebar. Jadi targetnya para tokoh-tokoh ya? Iya. Kenapa harus itu? Hah? Kenapa harus para tokoh? Biar gampang merekrut masyarakat. Kalau yang kemarin mah anak-anak kecil ya? Iya. Targetnya. Anak-anak kecil. Yang separuh anak-anak kecil. Ini di bagian-bagian ya? Ada yang... Apa beda ya? Khusus nenek-nenek mungkin. Apa? Ya. Beda wah. Apa mungkin beda ini, beda kelompok bang? Lu beda kelompok? Mungkin. Siapa yang anak kecil? Ngapain anak kecil? Ada yang si gubes-gubes itu ya. Iya, namanya gubes katanya. Iya, kok gubes, gurubesar katanya. Itu anak bodoh. Apa mungkin si Kardun? Iya mungkin. Ya. Seharusnya itu yang kita culik dan kita doktrin tokohnya dulu. Lalu gampang menyebarkan keilmuan kepada masyarakat. Dengan cara licik seperti ini, cara kasar. Cara kasar. Ngajarin kok, berarti Anda ngajarin kasar. Ajaran Anda itu sesat. Anda kembalilah ke jalan yang benar, jangan sesat. Kalau sesat, nanti Anda masuk neraka loh. Nah, ah udah kuat sama api. Neraka bisa dibeli dengan ajaran. Walah, coba saya bakar sedikit, mau? Bakar ini aja, ya, sedikit. Aja. Tangan, boleh? Nah, bakar. Masih, tuh. Masih takut sama api? Bisa takut sama api? Saya juga manusia. Iya, apalagi neraka. Neraka juga saya takut, tapi ingat ajaran saya neraka bisa dibeli. Bisa dibeli. Emang berapa beli neraka? Hah? Emangnya KPR beli neraka berapa? Astagfirullah. Neraka saya bisa dibeli. Dengan saya apa? Diganti dengan itu. Dengan surga. Surga? Iya. Wah, enak kali kau murid ya, ngomong. Katanya Ustaz, tapi kok ngomongnya kasar? Saya itu dibolehkan untuk bahasa kasar kepada orang-orang musuh, kepada orang-orang jahat, jahanam seperti kalian. Ini sepertinya sahabat orang-orang jahat yang berkedok untuk menyebarkan orang-orang sesat. Bahaya sekali. Patut untuk dibunuh orang-orang jahanam seperti kalian. Yang patut untuk dilumpuhkan kalian. Supaya dia itu menjadi hama dalam operasi kita. Ajar ayo. Cetek kali kalian ini. Oh, mau lihat tuh. Hah? Sosoan. Nah, ini bukan orang sembarangan. Mereka berdua ini. Hah? Makanya mentang-mentang berani kali datang mentang-mentang kalau gak ada kita kasihan dah kasihan dah tuh kan tuh mentang-mentang kalian ini ini dia mentang-mentang mentang-mentang kalau gak ada kita ya kasihan dah kasihan dah ini pokoknya kita bakal menang apaan gak nyambung aja. Oh, itu lagi-lagi kan? Ini lagi rame lagi viral ayo kau mau mentang-mentang kau tapi saya nyestok rupanya preman berandalan dia rambutnya kuning ha? Bilang kau preman rambut kuning lu ha? Wah ada ini lu hidup patut masuk ke neraka jika saya bunuh sekarang ha? Ayo keluarin semua. Ayo. Hebat kali ini dia. Sekalian berdua masuk di belakang jurus apa? Ya sudah 2-1 aja bang. Nah kasihan kalau 1-1 kalian takutnya
Kau mampu. Ayo, sekali sewa enggak aku. Kalian saya bakar tunggal pala lu yang kuning itu. Ayo, jangan banyak omon-omon kalian. Jangan hanya betul. Omon-omon saja kalian. Omon-omon kalian ini. Ya. Bukti enggak ada. Kerjanya hanya omon-omon saja. Kepalanya kesakitan. Gimana abang bilang itu sorry ye gitu. Sorry ye. Saya tidak gila jabatan. Orang-orang gila. Mempermalukan saya. Sudahlah, Pak, Mas. Lebih baik kalian hentikan sepak terjang kalian, ya. Bertobat kalian. Ini emangnya kalian enggak bakalan mampus? Saya tidak akan pernah bertobat. Justru saya itu dibayar untuk mengejarkan ajaran-ajaran saya. Dibayar? Dibayar berapa? Siapa yang bayar Anda? Saya tidak akan pernah kasih tahu. Oh ada, berarti ada donatur ini. Ada sebenarnya ada dalangnya, Pak. Iya kayaknya. Saya saya dan kelompok saya bakal mengajar luaskan ajaran saya ini, supaya masyarakat dan orang-orang dunia ini sesat. Berarti kalian tidak lebih dari iblis kalian ya. Bicara semuanya kepada kalian. Lebih baik saya mati daripada saya bertobat. Kau sini maju. Enak saja. Oh juga. Allah. Mau dah. Tarik. Pada beringas-beringas ya. Iya, galak-galak. Oh iya, tadi Ustaz Jamal mana ya? Oh, ada kayaknya ya, nungguin ya. Tapi kayak yang dikejar-kejar. Gimana nih? Ini dibiarin aja. Eh, cabut ini belum cabut. Ya biarin aja. Kita ke Ustaz Jamal aja, kasihan ya. Iya, bosan. Ayo, mana nih?